Rasa seperti kondektur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucap salam dapat pahala, menjawab dapat pahala. Saya ucapkan salam, saya jawab sendiri biar pahala saya banyak. Kita berbagi pahala sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, saya Cak Lontong, salam lemper. Tepuk tangan yang paling meriah untuk sekolah vokasi UGM dan juga UGM yang luar biasa. Ini adalah orkestra yang sangat luar biasa karena dalam rangka dies ke-10 sekolah vokasi ya dan juga dies yang ke-70 untuk UGM. Saya sebenarnya dulu memimpikan diwisuda sudah di sini, tetapi hanya sekedar mimpi karena saya keburu bangun, jadi nggak sampai. <tuk> malam hari ini hadir Bapak Rektor. Pak, selamat malam Pak. Pak Panut beliau, saya ikuti tadi sambutan beliau. Profesor Panut Mulyono luar biasa. Cuma pantunnya yang saya tadi agak bingung. Semua kan pantunnya. Prof Panut tadi pantunnya ke pasar membeli duren. Sekolah vokasi memang keren loh. Nyap ke pasarnya ngapain gitu. <tuk> Tapi yang namanya profesor itu tidak salah karena itu hanyalah pendapat baru bukan sesuatu yang salah. Descending opinion kalau untuk profesor. Ya. Jadi bukan salah. <tuk> Makanya saya pengen jadi profesor karena profesor itu enggak pernah salah. Selalu kalau atau salah itu hanyalah pendapat baru. <laughs> makanya saya bangga sekali bisa hadir di sini nggak tahu kalau sama UGM walaupun saya nggak pernah kuliah di sini tapi kayak ada hubungan yang nggak bisa dijelaskan gitu bener ini pertama kali saya diundang di acara DSUGM tapi rasanya kayak belum pernah ketemu sebelumnya jadi gitu. perasaan susah untuk dijelaskan dan ini menarik sekali di acara rangkaian acara dia DS juga dia ke-10 sekolah vokasi UGM ini yang diundang pelawak komedian ini menunjukkan bahwa UGM ini semua civitas akademinya semua imannya sudah mantap lu bener kalau acara sepenting dia saja yang diundang pelawak berarti imannya sudah mantap karena kalau yang diundang masih Ustadz itu berarti imannya masih labil ha ah. Ya kan? Imannya <tuk> ya, sudah mantap. Makanya sering-sering ngundang. -sering Gak usah nunggu dia juga Pak Papa ngundang Pak. Ya. Terima kasih juga saya ucapkan pada senior saya Pak Anggita Bimanyu. Mas Anggita, di mana? Mas, sehat Mas? Sudah lunas, terima kasih. <tuk> Bercanda beliau tuh kalau sama saya sudah menganggap seperti keluarga lah. Karena saya pernah dulu ketemu masuk ruangan beliau begitu masuk langsung berdiri masang gitu. sih keluarga, keluarga gitu. Dianggap keluarga saya. Kenapa? Diusir. Oh, itu disuruh keluar ya. Pantesan saya ditarik security. Ini betul. Makanya Prof. Pandut juga seperti itu. Saya dan beliau ini sudah kenal lama. Makanya tadi sore waktu berjumpa beliau saya siapa, Prof. Pandut. Terus beliau lama gitu mengenali saya. Siapa kamu ya gitu, kenal lama gitu. Begitu. Karena kalau saya siapa, Prof. Pandut. Eh calon tong nah, itu kan namanya kenal cepat. Nah ini karena beliau tadi kamu siapa lama gitu. Jadi kenal lama itulah dan hubungan emosional kita sangat dekat saya dengan beliau itu hubungan emosionalnya dekat makanya kalau dekat-dekat saya beliau sering emosional <SILENGALAN> makanya ini kalau kita lihat sengaja beliau duduknya agak ke belakang takut emosi tapi, <tapi> saya akan sapa terlebih dahulu ini berkaitan dengan nama jadi saya mohon maaf saya akan membaca dan untuk mem ini <tapi> dan untuk <tapi> untuk membaca saya perlu kacamata bukan apa-apa saya ini kacamata nggak ada yang punya. Saya bukan pamer, bukan bukan limited edition, bukan. Tadi di ruang tunggu belakang ada kacamata kan. Ini punya siapa? Saya tanya nggak ada, terus saya pakai gitu. Makanya nggak ada yang punya. Kalau ada yang punya kan dipakai sama yang punya. <tik> saya ingin menyapa yang terhormat Rektor UGM Prof. Profesor Insinyur Panut Mulyono M Deng IPU ASEAN Eng luar biasa saking pinternya itu gelarnya sampai baca aja capek. Ini belum mendapatkannya, ya. Mendapatkannya luar biasa. Nama membawa rasa prof. Panut, para dosen dan mahasiswa pasti manut. Nah, <laughs> jadi, makanya, beliau cocok kalau jadi rektor karena dosen dan mahasiswa pasti menurut ini. Ya. Mulyono, mulyo tercipta di sini dan di sono. Jadi dimana-mana menciptakan kemuliaan. Tepuk tangan buat rektor kita tercinta. <silence> nah, jadi, makanya beliau cocok kalau jadi rektor. Karena dosen dan mahasiswa pasti menurut. Ya. Tadi pagi saya datang di Jogja langsung disambut langsung oleh dekan sekolah vokasi UGM. Luar biasa. Bapak Wikan Sakarinto, ST, PhD. Nah, gelar Kalau dosen ini orang pintar-pintar gelarnya panjang-panjang. Saya sebenarnya juga lulusan teknik, cuma saya di TS dulu ya. Jadi saya itu insinyur, yang bisa saya banggakan adalah mungkin saya salah satu pelawak yang bergelar insinyur. Mungkin salah satu ya, bukan satu-satunya, salah satu. Jadi kalau kumpul pelawak saya bangga karena mungkin saya salah satu pelawak yang bergelar insinyur. Tapi celakanya kalau kumpul teman-teman insinyur saya, saya jadi minder karena satu-satunya insinyur yang jadi pelawak hanya saya. <tuk> jadi itu dua sisi yang merepotkan saya gitu. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah nggak canggung lagi kalau ke insinyur-insinyur kumpul karena memang saya nggak pernah datang. Bapak, Wikan Sakarinto, Wikan Wiswi tadi dekan beliau ini. <laughs> Pak Wikan tadi mana main musik piano tadi, Pak Wikan? Oh, di samping Pak Sakarinto sampai sekarang masih mikirin mahasiswa, toh. Wah, loh, saya tadi banyak bertukar pendapat dengan beliau sebenarnya beliau yang banyak cerita sih saya mendengarkannya. Bagaimana sekolah vokasi ini luar biasa. Dulu kalau di tempat saya kuliah ada juga FNGT, dulu di sini ada juga D3 kan. Sekarang sekolah vokasi D4 Pak ya. Nah, jangan sampai dilema karena kalau dilema jadi bingung. Kamu kuliah di mana? Wah dilema saya. Wah bingung padahal sudah kuliah masih bingung dilema makanya mentok di D4 kenapa nggak ada dilema karena jadi bingung luar biasa. Dan banyak terobosan-terobosan saya lihat di sekolah vokasi ini salah satunya ini orkestra yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat penampilan yang luar biasa tadi. 90% hampir ya tadi ya. Musiknya dari UGM ya. Pak Wikan ya. Luar biasa padahal setahu saya minggu depan ini kan sudah mulai ujian. Betul latihan musiknya aja luar biasa. Saya yakin butuh waktu yang lama. Jadi nanti kalau mungkin nilai mereka nggak bagus, ada alasan karena sibuk latihan. Jadi ada keuntungannya juga ini orkestra ini. Kayaknya <tuh>, optimis nilainya jelek gitu ya. Padahal nggak ikut latihan. Ketua panitia kita Ibu Fitri Damayanti berutu s MSC. Fitri, Bu Fitri, mana Bu Fitri? Bu, selamat malam Bu. Fitri itu pintarnya seorang putri. Dan Birutu itu berusaha selalu menjadi nomor satu. Tepuk tangan buat saya. Saya kan belum tadi kan. Yang tadi saya sebutkan sahabat saya juga, Bapak Anggito Abimanyu, luar biasa. Tepuk tangan buat beliau yang di... Wow... Eh, jangan loncat, jangan loncat. Oh enggak. Nama beliau juga luar biasa. Anggito. Anggaran kegiatan kudu ditoto. Makanya beliau itu sering dipercaya untuk memegang anggaran, memegang dana karena bisa menjaga dan menoto seperti. Abimanyu. Agar bisa muncul ide-ide yang mantap dan new. Wah. Maksud ya, maksud ya, tapi pas kan, pas. <laughs> saya dulu saking pengennya kuliah di UGM ya. Akhirnya saya dulu waktu kuliah di Surabaya itu saya sempat punya pacar mahasiswi di UGM. Bener? Boleh tepuk tangan buat mantan saya. Dia di peternakan dulu, peternakan. Tapi saya ada yang dari peternakan. Ada. Tapi saya nggak sampai dua semester akhirnya kita putus karena saya sering mendapat masukan dari teman-teman jangan pacaran sama anak peternakan. Memang anaknya pendiam, diam-diam tahu-tahu bertelur katanya. Saya, saya jadi takut. Makanya dengan alasan itu akhirnya kita berpisah. di vokasi ini juga ada kehutanan Pak ya luar biasa saya terus terang seperti saya sampaikan jangan berharap nanti anda jadi Tarsan gitu ya <tuh> karena toh bisa tidak sesuai dengan bidangnya juga yang namanya kehutanan nanti nggak harus kerja di hutan buktinya sekarang yang memimpin Indonesia juga dari kehutanan ya kan ini bukti makanya tetap semangat kuliah sebaik mungkin dan jangan sampai jadi seperti saya karena nanti saingan saya jadi banyak <laughs> saya bangga tadi saya juga diberi informasi di vokasi ini ada syarat-syarat bahwa kemampuan bahasa internasional bahasa Inggris juga ditingkatkan ya Pak Wigan ya tufelnya berapa tadi Ustaz 550 Pak ya pencapaian tufel saya dulu wah oh. Nanti Anda minder kalau saya sampaikan ya, karena saya memang saya bukan nggak bisa bahasa Inggris, saya cuma ingin menunjukkan betapa cintanya saya pada Indonesia. Jadi kalau saya kemana-mana termasuk keluar negeri saya nggak pakai bahasa Inggris. Saya ingin tunjukkan pada dunia bahwa Cak Lontong nggak bisa bahasa Inggris. Bukan berarti saya nggak mau belajar. Saya itu orang yang tidak pernah lelah belajar. Cuma saya hitung-hitung saya sudah tiga kali merasa tertipu gara-gara pengen bahasa, belajar bahasa Inggris pertama secara waktu saya susah untuk ikut kursus makanya saya untuk didak saya beli buku saya ke toko buku buku termahal untuk pintar bahasa inggris saya beli ini cak rahasia menguasai bahasa inggris saya beli saya buka sampai rumah kosong nggak ada isinya saya protes ini katanya rahasia menguasai bahasa inggris kok nggak ada isinya loh namanya juga rahasia cak kalau ditulis nanti rahasianya bocor gitu Sekali tertipu tidak menyurutkan semangat saya belajar. Saya minta lagi yang lebih mahal. Ini ada tak lebih mahal? Enggak apa-apa. Belajar bahasa Inggris kilat. Saya beli. Saya sudah curiga saya intip. Oh ada tulisannya. Saya bawa ke rumah, benar ada tulisannya. Mulai halaman pertama sampai terakhir. Tulisannya apa? Flash. Jadi bahasa Inggrisnya kilat itu Flash. Saya hanya tahu bahasa Inggris kilat. Bahasa kata yang lain enggak tahu saya bahasa Inggrisnya. Dua kali tertipu tetap semangat. Balik lagi saya. Sekarang gini deh, yang paling mahal buku biar pinter bahasa Inggris mana di sini? Kalau ini mahal ya, enggak masalah saya beli. 30 menit lancar berbahasa Inggris. Saya beli dan ini yang akhirnya terbukti. Karena sampai di rumah dalam waktu 30 menit saya lancar bahasa Inggris. Menit ke 31, enggak bisa lagi. Lancarnya tuh Pak cuma 30 menit tahu gitu kan saya irit-irit ngomongnya ya kan Udah. sejak itu saya nggak mau belajar bahasa Inggris bukan berarti saya nggak bisa saya itu apa ya kalau sudah ngomong bahasa Inggris susah berhenti makanya daripada saya susah berhenti mending tidak saya mulai itu prinsip saya gitu sejak itu saya nggak mau belajar bahasa Inggris bukan berarti saya nggak bisa saya itu apa ya kalau sudah ngomong bahasa Inggris susah berhenti Makanya daripada saya susah berhenti, mending tidak saya mulai. Itu prinsip saya gitu. Tapi tetap ini seperti yang ada dalam pemikiran dosen-dosen kita itu pengen anak didiknya lebih maju. Saya juga gitu, anak saya harus lebih maju dari bapaknya. Bapaknya nggak bisa bahasa Inggris, nggak apa-apa. Yang penting anak saya jago. Makanya kalau di rumah, mungkin kalau Anda nanti suatu saat mampir ke rumah saya. Senin sampai Jumat di rumah saya ada aturan. Semua anggota keluarga berkomunikasi harus dalam bahasa Inggris. Senin sampai Jumat. Satu kata tidak bahasa Inggris denda 10.000. saya terapkan gitu. Sabtu, Minggu baru bebas pakai bahasa apa aja. Karena saya di rumah kan Sabtu dan Minggu. Jadi <tik> oh. Loh, kalau bikin peraturan jangan merepotkan diri kita sendiri kan? Ah kalau setiap hari bahasa Inggris, Pak, saya paling banyak bayar denda nanti, ya kan? Tapi yang penting anak saya jago bahasa Inggris yang membuat saya bangga. Penting sekali. Dan Anda harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Saya bangga. Saya nggak tahu apakah Indonesia bangga punya warga seperti saya. Ketawanya menghina. Bapak. Kalau ketawa bareng itu saya bangga. gitu. Tapi kalau ketawa telat gitu malah terhina saya. Ini pengalaman saya ya. Awal-awal dulu saya tampil di depan banyak orang seperti ini. Yang saya takutkan itu hanya satu. Saya takut kalau nggak ada orang yang tertawa. Itu awal-awal. Saya takut kalau nggak ada orang yang tertawa. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu dan pengalaman, lebih menakutkan ada suara tertawa tapi nggak ada orangnya. <tuh> saya kembali ke pengalaman saya. Saya sampai mana tadi cerita? Ini nggak ada yang bisa mengingatkan. Kan padahal kita hidup ini untuk saling mengingatkan. Terus hidup Anda, Anda gunakan untuk apa? Kalau mengingatkan, <laughs> saya ingin sampaikan, siapa enggak? Tiga, mungkin tiga atau empat bulan yang lalu, saya dikirim mewakili Indonesia, ada diskusi negara ASEAN di Kuala Lumpur. Saya dikirim, saya enggak tahu siapa yang ngirim, tiba-tiba saya di sana. <laughs> Jadi, di diskusi negara ASEAN ini yang perlu kita pikirkan bersama bahwa kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak delegasi negara ASEAN lain yang sudah memandang Indonesia dengan sebelah mata. For example, ada empat contoh. For example, padahal <tuh> berarti bahasa Inggris saya sebenarnya nggak benar-benar amat gitu ya. Sebagai contoh, ketika diskusi Tiba-tiba ada wakil dari delegasi Malaysia, bukan waktu itu, dari Vietnam. Delegasi Vietnam mempermasalahkan prestasi sepak bola Indonesia. Kita harus tepuk tangan ya ini di SEA Games Indonesia masuk final sepak bolanya tepuk tangan buat Garuda Indonesia. Kita harus bangga itu. Karena ini kejadian 4 bulan yang lalu Vietnam itu mempertanyakan prestasi sepak bola Indonesia. Saya sebagai orang Indonesia merasa tersinggung. Di diskusi yang tadinya saya tertidur, tiba-tiba saya bangun dan orang-orang <tuk> Indonesia itu gitu, kalau diskusi terlalu enak itu ketiduran. Saya emosi. Vietnam itu merdekanya aja duluan kita daripada Vietnam. Dia mempertanyakan prestasi sepak bola kita. Saya katakan di seluruh dunia, bukan hanya di ASEAN, seluruh dunia tidak boleh ada yang sombong soal sepak bola dengan Indonesia. Sebutkan negara mana? Brasil, lima kali juara dunia. Silahkan, Jerman empat kali boleh, enggak ada yang larang. Prancis tiga kali, silahkan. Tapi, Brasil pernah kalah dari Jerman. Jerman juga pernah kalah dari Prancis. Prancis sering kalah dari Brasil. Tiga juara dunia hebat pernah saling mengalahkan, tapi dari tiga juara dunia belum satu pun bisa mengalahkan Timnas Indonesia. Berarti yang paling hebat siapa? Timnas Indonesia. Kita pertahankan, jangan pernah mau bertanding dengan mereka. Karena itulah satu-satunya cara supaya kita tidak terkalahkan. Ini adalah cara-cara optimis dengan metode minimalis. Ya. Loh iya kan? Di Indonesia, ingat beberapa tahun yang lalu sepak bola dibekukan oleh pemerintah, ya kan? Di Indonesia, berarti kita punya teknologi luar biasa, punya kulkas segede lapangan bola. Negara lain nggak ada yang bisa membekukan sepak bola, Indonesia bisa. Wow, Indonesia gitu loh. Saya jawab seperti itu, orang Vietnam diem nggak bisa bantah. Karena saya ngomongnya bahasa Indonesia, dia kan nggak tahu. Mau ngomong apa dia? Yang penting dia nggak males, saya sudah bangga ya kan. Baru duduk belum lima menit, delegasi Malaysia ikut ikutan. Oke, anda boleh banget dengan sepak bola. Tapi ingat, mungkin bapak-bapak yang tahu, mungkin adik-adik perlu membaca juga, cari informasi sebanyak-banyaknya, sering googling di Yahoo, biar informasi kita. Hmm? Ini mahasiswa sekolah vokasi kok gaptek nggak pernah googling di Yahoo googling di mana? Google. Berarti kalau di Yahoo Anda Yahing gitu. <SILENGALAN> saya kalau mau googling, saya masuk yahoo.com dulu, baru saya ketik google.com. <SILENGALAN> Ini lebih cepat. Karena apa? Google nyarinya dibantuin sama Yahoo. Jadi lebih cepat ketemu informasinya. <SILENGALAN> Coba cara seperti itu. Jadi masuk yahoo.com dulu baru ketik google.com atau sebalik yang masuk google.com baru ketik yahoo.com. Itu lebih cepat, lebih cepat menghabiskan kuota gitu. <tuk> Nih, saya katakan Malaysia mengatakan begini. SDM, sumber daya manusia Indonesia kualitasnya katanya menurun menurut mereka. Karena apa? Secara data mereka menyebutkan tahun 60 tahun 70 sampai awal 80 Malaysia itu masih import mendatangkan tenaga pengajar, tenaga guru dari Indonesia. Tapi tahun 90-an, tahun 2000-an yang didatangkan asisten rumah tangga. Mereka mengatakan berkesimpulan bahwa SDM kualitasnya di Indonesia ini menurun. Saya emosi lagi. Data tidak bisa dibantah, memang betul. Dulu yang mereka import guru, sekarang mungkin banyak asisten rumah tangga. Tetapi bukan kesimpulannya kualitas SDM orang Indonesia yang turun, tetapi apa? Selera orang Malaysia yang turun. Dulu sukanya guru, sekarang sukanya pembantu. SDM kita tetap hebat. Selera mereka yang turun. Kok yang disalahkan SDM kita? Mikir. Makanya banggalah menjadi warga Indonesia. Banggalah menjadi orang menjadi bagian dari negara Republik Indonesia yang luar biasa ini. Saya tidak sendirian. Karena saya juga membawa salah seorang pemain orkestra. Ini teman saya ini walaupun sederhana tapi pemusik. Ya benar Mas ya. Nanti awal Januari. Ya, awal ya. Januari 2020. Mas Tato, teman saya ini namanya, orangnya sederhana, tapi nanti awal tahun akan dikirim mewakili Indonesia ke Spanyol, ke Madrid, ke Madrid yeah. Spanyol. Kita doakan menang karena mau diadu dengan Banteng di sana. Yeah. Mas? mas Tato, teman saya ini namanya, orangnya sederhana, tapi nanti awal tahun akan dikirim mewakili Indonesia ke Spanyol, ke Madrid, ke Madrid yeah. Spanyol. Kita doakan menang karena mau diadu dengan Banteng di sana. Yeah. <laughs> Wah, oh, calon dong bikin malu nyanyi. Oh nyanyi. Maka, makanya saya hadir di UGM ini karena beliau pak rektor, Pak Pandut, Pandut Mulyono. Oh kenal. Lo beliau buat saya bukan orang asing. Oh ak akrab Pak Pandut akrab. Dengan... Bukan beliau ini orang Indonesia, bukan orang asing. Kalau <laughs> itu semua juga paham beliau orang Indonesia. <laughs> saya pikir Cal lo, bukan orang asing itu akrab. Calon dong nggak tahu. Saya memang kagum beliau, memang cita-cita saya dari dulu ya, mm -hmm. kepingin jadi rektor UGM seperti bapak saya. Loh, bapakmu dulu rektor UGM? Bukan bapak, saya juga kepingin. <laughs> eh. Eh. Ini, ini logika umum ya. ya, kalau ada orang ngomong saya punya cita-cita kepingin jadi rektor, rektor UGM, UGM seperti bapak saya. Iya. Itu biasanya yang berbicara seperti itu bapaknya dulu rektor UGM, gitu kan ya? Bukan jadi saya. cuma sama-sama pengin. Sama-sama pengin. Saya kepingin, bapak saya juga kepingin gitu loh. Jadi samanya di pengennya itu. Iya. Berarti saya, satu keluarga kamu nggak ada yang tercapai cita-citanya ya? Loh, makanya saya kagum beliau ini Pak Panut Mulyono. Walaupun gak kesampaian, anak saya yang pertama saya kasih nama Panut Mulyono. Wah, oh, setidak-tidaknya. Iya, setidak-tidaknya menular ya, iya. Cita-cita tercapai. Seneng Bet. juga dong kamu. Saya seneng istri saya marah. Napa? Kenapa? Kenapa dikasih nama Panut Mulyono? Oh, kamu nggak tahu. Beliau tuh rektor UGM. Ah, istrimu itu suruh buka informasi di internet gitu loh. Anak kita kan cewek, Pak. Hah? Kalau ini kamu yang nggak tahu, toh, wah kebangetan. Mohon maaf nih, Prof. Nama beliau iya. itu cocoknya untuk laki-laki, masa untuk perempuan nggak oh. cocok namanya. Tapi bisa kalau saya sudah terlanjur kagum, nama beliau nggak boleh hilang. Terus nama cewek tetap saya kasih. Siapa? Di depan saya tambahi Siti. <laughs> yeah. Terus nama anakmu sekarang Siti Panut Mulyono. <laughs> yeah. Iya cak, maksoh. Tapi memang sejarah cak. Iya. Yeah, saya yeah. juga lulus kuliah, walaupun saya nggak kuliah di sini. Hmm, yeah. Kamu nggak kuliah di sini? Saya nggak kuliah di sini. Saya kuliah di Universitas Pancasila. Ambil apa dulu? Saya ngambil sila ketiga. Persatuan ya. ya. Spesifik kamu ya. <laughs> Luar biasa. Iya, Cak. Begitu saya sebelum lulus kuliah, sudah diajak menikah sama sarjana lulusan UGM. Weh, ya, <laughs> kamu nggak iya. bisa kuliah setidaknya tidaknya ya, punya pasangan lulusan UGM. UGM lewat saya nggak mau. Kenapa? Loh, dia lulusnya tahun 70, Cak udah tua banget ya. Lulusnya kamu sebutin dulu harusnya tahunnya. <laughs> iya Bagian... Belajar itu memang benar semangat belajar harus sih. Di... Buat belajar Betul. itu kan agama mengajarkan belajar itu dari mulai lahir sampai akhir hayat. Betul. Terus belajar. Mulai lahir sampai liang lahat iya. sampai akhir hayat. Benar. Kakek saya itu umurnya 95. Masih belajar Cak. Ya. 95 tahun. Oh, belajar terus. Uh, luar biasa loh. Iya. Belajar apa waktu itu? Sekarang belajar jalan di rumah tuh. <laughs> Kalau itu habis terkena stroke, toh, itu bukan. Bukan belajar juga. Ya itu memang mau nggak mau harus berjalan. Memang apa pencetak sarjana-sarjana apalagi ini sekolah vokasi ini hmm. ya, wah wow, bakal tenaga-tenaga ahli -tenaga, semakin banyak. Ya betul. Saya kepingin seperti ini. Anak Maksudnya? saya susah diarahin coba. Maksudnya? Anak saya yang SMP kelas 1, padahal sudah saya sekolahkan di SMP luar negeri. Wih, mana ke Singapura gitu mana? Bukan di negeri gak diterima, dia saya sekolahkan di luar negeri. Huh. Di itu luar namanya negeri, sekolah itu. swasta, bukan luar negeri. Kalau luar negeri itu abroad, abroad di luar negeri. Bukan. Negeri gak diterima kan harus di luar negeri. Nah, itu ini. namanya swasta. cak minta ampun. Ya memang harus dididik. Wah. Ini tato kanan di SMP sudah di tato. Tato kepala naga. Lalu. Kamu ini bahasa SMP pakai tangan ditato kepala naga hapus. Nah itu oh, disiplin. Hapus, ya. Eh besoknya tangan kiri ditato kepala singa. Wah. Ini enggak kapok kamu, ya ampun kepala naga gak boleh kepala singa sekarang hapus hapus minggu eh, depan dadanya ditato kepala sekolah <laughs> ini mohon ya. maaf kalau tato itu kepala naga ya. orang lihat yang langsung tahu ya oh wih, iya. kepala, naga. kepala naga kalau kepala singa uh kepala singa Dan terus kalau kepala sekolah uh siapa ini yang kenal itu. cuma lingkungan sekolah, ampun! Oh, ampun! Oh, gitu. Memang, anak itu harus dididik hati-hati. Saking bandelnya enggak tahu bergaul dengan siapa. Pulang sholat Jumat, bawa sendal orang, coba. Masya Allah, apa kan gak bikin malu? Papa sini Ke kamu. Itu. kamu sholat ibadah yang bener. Jangan bawa sendal orang, itu kamu kan kita. tahu. Papa butuh sepatu, hmm? <laughs> eh, kamu itu bukan memarahi. Apa? Itu kamu target, namanya. Eh, target. kalau bisa pesen yang ukuran 46 ya, aku <laughs> malah malah order ya aja ya lontong itu. Memang mendidik itu hal yang tidak mudah, Bener, kamu mendidik iya. anak aja apalagi di sekolah vokasi UGM iya. ini, tugas dekan, tugas rektor, mendidik mahasiswa segini banyaknya itu makanya kita tepuk tangan buat beliau-beliau. Iya, kamu anak cuma tiga aja mendidiknya, anakmu itu selama bulan Ramadan kemarin nggak pernah puasa, Pulca? aja ini orang Siapa tua. Bilang, orang tua kalau nggak memperhatikan anak gampang dibohongi gini. Kok bisa? Setiap jam 2 siang saya lihat anakmu itu di warteg makan. Oh. Loh, saya mesti jam 2 siang ini. saya lihat. Duh, ini anaknya Tato nggak puasa makan. Saya lihat sambil rokokan. Ini oh. anak <tuk> agak ah, diajari Dia apa <tuk> ya? Dia lihat sambil rokokan. Cakno malah enggak puasa. <tuk> oh iya. Ya, tapi Hah? sekarang setelah saya didik, wah. Hebat. Sekarang lagi kuliah di pertanian. Los. sambil bertanya. Sudah bisa mencip apa? Mengawin silangkan tanaman. Oh, eksperimen-eksperimen. Eksperimen, eksperimen. eksperimen ya? apa aja? Ini tebu, kelapa sama singkong ini dikawinkan. Jadi apa? Kolak. <laughs> ini kok Eh, <laughs> nah. hey, coba kamu cek. Itu kayaknya bukan kuliah di pertanian, tapi di apa? tata buka. Iya, Cak. Tebu, kelapa, Tepu, singkong. singkong jadi kolak. Wopo. <laughs> Ya iya. Ya, ya. kalau itu ke anak saya yang masih SMA aja sudah hebat juga. Masa. Buah buahan. Oh buah buahan. Jeruk sama pisang dikaw dikawin kan? Dikawin silang. Jadi apa? Enggak oh, jadi orang tuanya enggak setuju. Jadi Berarti... suruh kawin lari ya kalau bisa jadi. <laughs> Kamu itu ngaseli. Orang meselin. tuanya enggak setuju. Bisa <laughs> anak mau bikin kolak kawin silang. Kalau saya ini memang orang perikanan, jadi saya hmm. dari Akademi perikanan sidoarjo jadi kalau soal ikan saya paham paham lo nah, sebut justru saya lulus kuliah ke, itu pengen dapat sepeda nggak <laughs> <Sebut. laughs> malah kayak pak jokowi <laughs> Lagi justru setelah saya kuliah perikanan saya tahu ternyata ada ikan yang sangat dianjurkan untuk tidak dikonsumsi apa semua ikan bagus proteinnya tinggi ya, ada yang nggak boleh ada apa? Yang di ikan apa ikan nila kok bisa Gara-gara nila sedikit, rusak susu sebelahnya. Sebelahnya sebelahnya, Iya, <San> gak? <San> <San> Kenapa waktu habis? Alhamdulillah, oh. <San> wah, dua hal yang hari ini saya syukuri. Ya. Yang terakhir ini waktu habis tadi. Ya, ya. Yang pertama, keling m banking sudah lunas tadi. <San> <San> Calon masih mikir honor. Lo enggak lah, kalau buat UGM terus terang nih ya, buat mungkin nanti acara-acara berikutnya, kalau UGM pengen bikin, bikin acara, terus terang saya nggak pernah mikir honor, nggak pernah mikir yang namanya bayaran dong. untuk iya, UGM. Iya. Karena yang mikir kan yang ngundang, Saya kan, saya kan tinggal terima. Ngapain ikut mikir? Sama. <laughs> Jadi kita akan lanjutkan lagi iya. pertunjukan yang luar biasa. Iya. Mungkin hanya di sini saya bisa menghibur. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dianggap benar. Loh. Ya kan kita oh hanya iya, bisa memohon. Lor. Karena tak ada gading yang tak retak. Betul. Jadi kami mohon maaf atas keretakan keluarga gading sehingga. <tuk> hmm? Apa? <Loh. tuk> tak ada gading yang tak retak. Lah ya mohon maaf Hingga atas keretakan. ada hubungannya keretakan. sama keluarganya Gisel. Ngapain <tuk> Hujah oh iya. keluarganya Gisel. Tak ada gading yang tak retak. Iya. Jadi atas nama keluarga besar Gajah kami mohon maaf yeah. tidak bisa menghasilkan gading yang tidak retak. <laughs> Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumbang mandi. Kalau ada umur yang panjang. Mari kita gali sumur di bulak sumur lagi. <laughs> <laughs> Sukses, sekolah, UGM, Sukses untuk sekolah vokasi UGM. Sukses UGM. Selamat <guluhu> malam. Wassalamualaikum warahmatullahi <guluhu> wabarakatuh. <tuh>